gimana Pak? Pak, lihat sini Pak. Balik. Keluarga sehat Pak. Udah makan belum Pak? Namun hari ini kami ingin menyampaikan bahwa pada hari ini tim penyidik pada Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi dalam kasus tindak pidana korupsi PD-PDE ini. Dan pada saat setelah pemeriksaan saksi, yaitu kedua orang saksi tersebut adalah dengan inisial AN dan inisial MM. Kemudian tim penyidik meningkatkan status tersangka AN dan MM dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang pertama nomor 31 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 09 garis miring 2021 tanggal 16 September 2021 atas nama tersangka MM. Itu surat perintah penyidikan. Untuk tersangka AN dengan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan nomor PRIN 32 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 09 garis miring 2021 tanggal 16 September 2021. Selanjutnya untuk dengan penyidikan tersebut dikeluarkan penetapan tersangka terhadap MM dan AN. Untuk tersangka MM telah dikeluarkan surat perintah penetapan tersangka nomor TAP garis datar 27 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 09 garis miring 2021 tanggal 16 September 2021 untuk atas nama tersangka MM.